Itu saya dengar satu ceramah, dia cakap kalau kita bersedekah dekat masjid ke di pagi hari, kita akan mendapat naungan malaikat pada hari itu. Macam mana kalau kita sedekah baca ayat Al-Quran pada orang dah meninggal pada pagi hari? Adakah kita juga akan dapat naungan malaikat pada hari itu? Baik. Puan Zarina, terima kasih kepada Puan Zarina yang bertanya tentang kita buat sesuatu kerana sesuatu. Saya pernah sebutkan dalam siri yang lepas, tak salah untuk kita buat sesuatu kerana sesuatu. Jangan katakan itu tidak ikhlas. Kerana sesuatu itulah yang menggalakkan kita untuk buat. Kita buat itu kerana Allah dan Allah menjanjikan itu. Allah menjanjikan syurga, Allah menjanjikan pahala dan seumpamanya. Tetapi, jangan kita terlalu fokus untuk buat sesuatu kerana sesuatu. Itu nasihat saya. Berarti tak salah untuk kita nak buat sesuatu kerana nak pahala, nakkan doa daripada malaikat, nakkan apa-apa kebaikan. Tidak menjadi salah. Tetapi jangan menitik beratkan perkara itu sebagai tujuan utama kita buat. Kerana ditakuti kalau kita tak dapat, maka akhirnya kita jadi fed up, kita jadi putus asa, kita jadi malaslah nak buat. Dah lama dah buat tapi tak dapat-dapat. Kan? Dan sebenarnya pendengar sekalian, memang Allah ada sebut sebagai contoh orang yang banyak berzikir kepada Allah. Contoh bila mana mereka ditimpa musibah, orang yang sabar dengan musibah, mereka akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ada sebutkan kan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ini merupakan satu zikir. Mungkin kita tidak jadikan dia zikir dengan biji tasbih ni. Yang kita zikir dengan tasbih, la ilaha illallah subhanallah seumpamanya. Kan sama juga tadi dalam konteks yang Puan Serina tanya tentang sedekah, dia bersedekah. Jadi ini semua dalam konteks ibadat. Zikir pun ibadat, sedekah pun alat ibadat. Adakah dengan kita buat itu dapat ganjaran? Jawapannya ya. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, ketika kita sakit, ketika ada benda yang kita tidak suka berlaku kepada ketika kita tak seronok, ada apa-apa benda yang kita tak suka, maka kita berzikir kepada Allah dengan cara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang kata inna lillahi ini hanya untuk orang mati saja. Jawapannya tidak. Jawapannya apabila ditimpa apa saja perkara yang menimpa kita yang dipanggil musibah, benda yang kita tidak seronok yang terjadi kepada kita, itu namanya musibah, maka perbanyakkan zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia jarang orang buat benda ni. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak pernah dibuat ni. Mana punya ajaran ni? Jadi sebenarnya ini yang Allah anjurkan. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata orang yang kena musibah, mereka sabar dengan musibah, antaranya mereka sebut zikir inna lillah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka dapat kalau mereka bersabar dengan cara zikir macam ni? Ula'ika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Wa ula'ikumul muflihun, dan mereka inilah. Wa ula'ikumul muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah. Berarti kalau kita berzikir selalu, mereka kita akan dapat selawat daripada Allah, dapat penghargaan, penghormatan daripada Allah. Malaikat juga akan doakan kita. Contoh, kita pergi ziarah orang sakit, 70 ribu malaikat akan mendoakan kita. Siapa yang ziarah pada waktu pagi, 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sehingga petang. Siapa yang ziarah pada waktu petang, 70 ribu malaikat akan mendoakan kita kepada sehinggalah kepada esok hari. Berarti kita pergi ziarah bukan kerana malaikat doakan kita. Kita pergi itu memang kita tahu ada ganjaran itu. Tetapi jangan kita terlalu mengharapkan ganjaran itu, kerana ditakuti apabila kita terlalu mengharap, kita takut kita fed up apabila Allah tidak memberi apa yang kita harap-harapkan. Kan kita nak supaya kita pergi itu kita sihat, kita nak supaya dengan kita banyak bersedekah kita menjadi sihat. Kan ada banyak contoh-contoh hadis-hadis dan juga sejarah para sahabat yang antara dengan memperbanyakkan sedekah itu boleh menyebabkan kita ni sembuh penyakit. Tapi jangan sebab kita banyak sedekah, akhirnya kita tidak sembuh penyakit. Maka kita fed up, oh ini tipu saja ni. Begitu tak salah buat sesuatu kerana sesuatu. Tetapi jangan terlalu mengharapkan sesuatu baru kita nak buat sesuatu. Jadi dengan harapan saya, nasihat saya kepada Puan Zarina tadi, kita meyakini bahawa malaikat memang akan sentiasa mendoakan kita di sebalik apa saja yang kita lakukan. Kan itu yang Allah sebutkan, di kiri kanan kita ada malaikat yang sentiasa mencatatkan kita. Wahuma rakib wa atid. Rakib atid inilah yang akan mencatatkan apa saja, dan mereka pasti akan menyampaikan dan mendoakan apa saja kebaikan yang kita buat.